tertular di media sosial. Kononnya Kementerian Kesihatan telah menandatangani perjanjian vaksin. Turut dipapar, foto Dr. Zaliha Mustafa sedang menurunkan tanda tangan dengan tirai latar berlogo Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dakwa hantaran tersebut, dengan termeterainya perjanjian itu, rakyat negara ini bakal dipaksa mengambil imunisasi. Semakan pasukan biar betul mendapati ia maklumat palsu. Menurut Kementerian Kesihatan, gambar yang disebar sebenarnya dirakam pada program pembaharuan Pusat Perkhidmatan Global WHO. Ia yang berlangsung hujung Januari lalu dianjur bagi mempererat kerjasama pembangunan modal insan dan bukannya perjanjian vaksin. Perkara terbabit turut disahkan Dr. Zaliha Mustafa yang menjawat jawatan Menteri Kesihatan pada ketika itu. Henti sebar berita palsu. Elak cetus kegusaran awam. Penyebaran perkara seumpama merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.